Wah. Ah, pedasnya cabai merah dipadukan lezatnya ikan teri menghasilkan perpaduan yang pas. Sambal goreng ikan teri by Dapur Fizul. Ya, kali ini gue pengen cobain sambal goreng ikan teri dari sambalgorengikanteri.id by @dapurfizul. Nah, mereka ini punya 3 varian sambal goreng ikan teri. Ada yang level 1, level 2, sampai yang paling pedas level 3. Dan spesialnya mereka itu pakai ikan teri yang asli dari Ternate, tanpa bahan pengawet dan bisa lo jadiin buat cemilan atau lauk, ya kan? Cobain dulu terinya, yuk bismillah. Wah, ini ikan terinya bener-bener garing, aroma dari rempahnya bener-bener terasa, dan ini tuh taste-nya gurih, manis, pedas, tapi semuanya balance, dan pedasnya itu cukup terasa. Dan gue rekomendasiin lu, kalau yang doyan pedas, ambil yang level 3-nya cuy. Nah, di sini juga dia pakai kacang gorengnya bener-bener nyah, jadi teksturnya juga lebih sempurna. Asli ini dipakai nasi gini doang, ini tuh enak cuy. Nah, ini cocok banget buat kalian stok di rumah ya, karena ini simple banget, rasanya juga oke. Dan kalian bisa langsung order aja di @sambalgorengikanteri.id.